Okay guys, balik lagi bareng saya Wandi Wijaya di channel Wanoy Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit trik atau berbagi pengalaman bagaimana sih cara menguasai basic biar bola nempel terus di kaki kita. Dan bagaimana videonya dan bagaimana cara berlatihnya, simak video berikut ini. Let's go. Untuk latihan gerakan pertama ini, selain menambah bola lengket, yaitu dapat melincahkan kaki juga saat bermain. Lakukan gerakan ini dari kaki bagian dalam, kemudian digeser ke kaki satu lainnya. Lakukan minimal 1-3 menit untuk hasil yang maksimal. Gerakan selanjutnya yaitu two taps. Cara melakukannya, tegakkan badan mengarah ke depan, kemudian lakukan gerakan menginjak bola secara bergantian dengan lakukan bergantian minimal 2-3 menit gerakan ini. Dan untuk tips yang ketiga, lakukan gerakan membentuk huruf V. Untuk cara melakukannya, yaitu menarik bola dengan sol kaki, kemudian sentuh bola dengan bagian luar kaki ke arah lainnya secara bergantian. Untuk empatnya yaitu mudah mengocek lawan dengan lincah dan cepat. Dan gerakan selanjutnya yaitu dengan cara memindahkan bola dengan sol sepatu ke arah kaki satunya secara bergantian. Lakukan secara perlahan sampai lincah. Untuk hasil maksimal, lakukan ini secara rutin. Nah, dan yang terakhir adalah gerakan untuk meningkatkan kontrol dan melincahkan. Cara melakukannya, dorong bola dengan punggung kaki ke arah depan, kemudian kontrol dengan sol kaki dan tarik ke arah semula. Untuk cara melakukannya, lakukan tip ini 1-3 menit dan lakukan secara rutin. Guys, mungkin itu saja berikutnya tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena jika teman-teman bantu subscribe, itu semangat saya buat bikin konten lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.